سنه شانل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah la qararan bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah wa ba'd. Ikhatati fillah para jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan Alhamdulillah kita kembali berjumpa khusus untuk Kamis kedua pengajian spesial muslimah tapi tidak terlarang bagi ikhwan, bapak-bapak, pemuda, aki-aki boleh. Tapi ini kajian sejatinya adalah pengajian rutin muslimah yang dulu diadakan di Cilengsi Masjid Al-Barakah Radio Raja Cilengsi tapi karena satu dan lain hal kita adakan di Bandung dan tetap disiarkan oleh Raja Cilengsi secara nasional tema yang kita akan angkat pada sore hari ini adalah Uh, majlis ilmu untuk muslimah. Oleh para ulama, hadis tentang ini dibahas dalam bab yang diberi judul Tahsi Sunnisa di Majlis il Ilm. Dikhususkannya untuk para wanita majlis ilmu <tuh> berdasarkan Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu <tuh> an. Ja'a niswatun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang niswah. Niswah itu bentuk jama'. Yang artinya para wanita, tapi tidak ada mufradnya telah datang beberapa wanita kepada Rasul alaihi salatu wassalam lalu berkata fakulna mereka berkata ya Rasulullah ma naqdiru alaika fi majlisika minar rijal wahai Rasulullah kami tidak bisa mendatangimu di majlismu karena para laki-laki. Maksudnya karena banyaknya kaum laki-laki yang mendatangi engkau sehingga kami tidak bisa berdesak-desakan dengan mereka untuk mendengarkan ilmu darimu. Fawaidana minka yawman na'tika fih. Janjikan untuk kami Satu hari saja dari dirimu Kami akan datang kepadamu di hari itu Minta kajian akhwat ini Khusus muslimah Yang tidak didatangi oleh laki-laki Qal berkata Rasulullah SAW Mau'idukunna baytu fulan Baik tempat berkumpul kalian adalah di rumah si fulan. Wa fi dhalikal yaum. Maka Nabi SAW mendatangi para wanita di hari yang sudah dijanjikan ke tempat yang sudah ditentukan. Jadi para akhwatnya sudah kumpul di rumah yang sudah ditentukan. Dan Nabi SAW datang lalu memberikan kajian Fakana mimma qala lahunna di antara yang beliau sampaikan kepada para wanita di majlis itu adalah ma min imra'atin tuqaddimu thalasan minal walad tahtasibuhun illa dakhalatil jannah Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan tak ada seorang pun wanita yang diberi tiga orang anak lalu Ketiga anaknya ini meninggal Ketika masih anak kecil Masih balita Kemudian mereka bersabar Atas kehilangannya Yang dimaksud Tahtasibuhunna Mereka Ihtisab Artinya selain sabar Berharap pahala dari hal itu Maka mereka akan masuk ke dalam surga kalau kehilangan tiga anak. Faqalat imra'atun minhun. Berkatalah salah seorang di antara wanita, awisnan, bagaimana dengan dua anak? Kehilangan dua anak. Maka beliau menjawab awisnan, ya dua anak juga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, hadisnya nomor ratus. 7310 dan berkata Syekh Al-Arnaut isnaduhu sahihun ala syarat Muslim sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim juga Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya juga Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Kitabul Ilm dan hadis ini sanadnya sahih juga selain dari Abu Hurairah hadis ini pun diterima dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu an. Inilah hadis yang kita akan bahas. Ketika menerangkan hadis ini, para ulama berkata, an rijal fakama yutlabu rijal al-ilmu wal amal yutlabu minan nisa' ilmu ma ilmu ma wajabat wanita itu para wanita boleh dikatakan Saudaranya kaum laki-laki dalam keimanan. Kalau laki-laki dituntut untuk berilmu dan beramal, demikian juga para wanita dituntut mempelajari ilmu yang wajib mereka ketahui dan ilmu yang wajib mereka amalkan. Sama kewajibannya. Laki-laki wajib belajar tauhid wajib belajar akidah, wajib belajar keimanan, wajib belajar tata cara ibadah yang benar dan seterusnya. Wanita juga begitu. Adapun kaum laki-laki di Madinah, mereka bebas mendatangi Nabi SAW kapanpun. Mereka memiliki semangat yang besar Dalam hal ini kita banyak mendengar kisah yang ma'ruf tentang dahsyatnya semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Mereka berkerumun di sekeliling Nabi SAW dan berdesak-desakan karena ingin mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW yang menjadi sumber kebahagiaan manusia dunia ataupun akhirat. Para wanita pun ingin demikian, tapi tidak bisa karena terhalang oleh kaum laki-laki. Mereka enggak bisa berdesak-desakan. Kalau ada yang nekat berdesak-desakan, pasti dilarang oleh Nabi SAW. Karena itu luputlah banyak penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pengetahuan para wanita. Karena itulah maka para wanita datang di waktu tertentu minta waktu yang khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari mereka Secara khusus, dan hadis ini menjadi dalil yang jelas tentang haramnya terlarangnya ikhtilat bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, sekalipun di sebuah tempat dan momen yang mengandung banyak kebaikan dan maslahat. Seperti majlis ilmu tadi, maka tetap para wanita tidak berani mendekat, berdesak-desakan dengan kaum laki-laki tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka wanita meminta jatah khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar. Itu disebabkan karena situasi kondisi zaman dahulu yang tidak memungkinkan kajian bareng dengan cara dipisah. Karena waktu, karena tempatnya juga tidak memadai, masjid itu khusus kalau nabi kajian penuh untuk laki-laki saja. Wanitanya enggak kebagian. Kalau di luar tidak kedengaran Karena tidak ada teknologi Pengeras suara seperti zaman sekarang Adapun pada zaman sekarang memungkinkan laki-laki dan perempuan bareng-bareng ngaji tanpa ikhtilaf. Seperti yang sekarang kita sedang lakukan. Di masjid yang sama ikhwan ada, akhwat ada, Tempat terpisah, tidak campur baur, tidak saling pandang, tidak saling melirik, tidak pagiling gesik, tidak pagegey tidak berdesak-desakan, aman. Dan ini didalili oleh hadis tentang salat int. Nabi saw. salat int Laki perempuan bareng. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Selesai khutbah di hadapan laki-laki, Nabi saw berjalan ke sop para wanita, lalu memberikan khutbah lagi, karena tadi tidak terdengar, terlalu jauh ke sop para perempuan. Dalam hal ini berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karena hadis ini adalah kitab Sahih Bukhari. Kata Imam Ibn Hajar Wa min fawaid hadzal hadis di antara faedah dari hadis tentang salat Id ini استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكرهن بما يجب عليهن ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة Kata Imam Ibn Hajar Di dalam hadis tadi terkandung faidah atau pelajaran Bahawa disunnahkan memberi tausiah kepada para wanita secara khusus Dan mengajari mereka tentang hukum-hukum Islam Mengingatkan mereka tentang kewajiban mereka Dan disunnahkan bagi para wanita untuk sadaqah dan mengkhususkan memberi tausiah kepada mereka di dalam majelis yang khusus untuk mereka dengan syarat aman dari fitnah dan kerusakan. Itu kata Imam Ibnu Hajar yang beliau sampaikan di juz yang kedua dari kitab Fathul Bari halaman 543 dan hadis ini menjadi dalil pokok tentang pertama hal perlunya mengajari para wanita secara khusus. Yang kedua terlarangnya taklim pengajian yang di dalamnya ada ikhtilaf. Percampur bauran antara laki-laki dan perempuan tanpa terpisah. Di satu majlis yang bersama-sama tanpa adanya penghalang di antara mereka. Karena di dalamnya terkandung manfaat, tapi sekaligus mafsadat. Kalau laki dan perempuan bareng-bareng ngaji tanpa adanya pemisah, manfaat ada. Semua dapat ilmu. Tapi mafsadatnya juga ada, besar. Yaitu apa? Muncul fitnah. Ikhwan tidak akan tunduk terus, tapi melirik ke akhwat. Akhwat melirik juga ke ikhwan. Prok, pamprok pa, pa tetap, Saling bertatapan. Itu akan menjadi fitnah bagi kedua-duanya, dan itu mazharat. Walaupun ada masalah, madarat harus lebih diperhatikan. Kaidah menyatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Dengan ngaji bareng ada manfaat yang diraih, tapi ada mafsadat yang harus lebih dihindarkan maka jangan dan salah satu dalil yang melahirkan kaidah ini kaidah bahwa ma menolak mafsadat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat adalah tentang judi dan khamar yang kata Allah fihi ma uh, apa fihi manafi'un linnas di dalamnya ada fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhu ma akbaru min ma di dalam khamr dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia tapi dosanya lebih besar daripada manfaat maka diharamkan terlarang Dari hadis yang sedang kita bahas ini ada beberapa pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran pertama adalah manu ikhtilatul rijal bin nisa walau kana dzalika athna'a talaqil ilm. Hadis ini menjelaskan terlarangnya ikhtilath bercampur baur antara laki-laki dan perempuan sekalipun di tengah-tengah kajian ilmu ini penjelasan para ulama yang diambil dari ayat dan hadis tadi jangan berdalil di zaman Nabi tidak ada hijab antara laki dan perempuan Iya betul tidak ada hijab karena kondisinya. Kalau diadakan kajian di masjid penuh untuk laki-laki wanita nggak kebagian. Kalau diadakan di tempat lainnya nggak ada tempat yang memadai seperti zaman sekarang. Ini dibutuhkan istihad para ulama mujtahid. Di antara Imam Ibnu Hajar beristihad. Ya dalilnya adalah salat idul fitri wanita di belakang laki-laki di depan gitu ya kemudian nabi khutbah dua kali yang menunjukkan adanya pemisahan tidak boleh tetap ada ikhtilaf yang pertama faidah kedua ya juzuril rajulil ma'mun Ayyakuma bita'limin bitalimi majmu'atin minan nisa lakin la faridu bi hdahun. Hadis ini menjelaskan boleh seorang laki-laki yang amanah yang bisa menjaga pandangan, menjaga sikap dia memberi taklim ke sekelompok para wanita tapi tidak boleh bersendirian Disertai dengan orang lain Asal dia amanah Bukan karena ustad atau tidaknya Sebab ada gak ustad yang centil, yang genit, yang matanya jelalatan? Mungkin ada sambil ngaji, sambil ngincer mana nu herang. Ini tidak amanah. Ingat Allah itu ya'lamu Mengetahui apa? Khu'inat al-a'yun Pengkhianatan lirikan mata Orang Bisa tidak memperhatikan Tapi Allah serba tahu Asal dia amanah Dia boleh memberikan kajian Di hadapan ahwat tanpa hijab Antara dia dengan ahwat Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW Asal dia amanah ketiga. Nah ini yang ketiga. Yang bagi lirajul fi hadhi halah ayah dzara ma'ahu syakhsun aw syakhsan atau syaksa atau atau syaksan miman tadul hajah li dzuhurihim. Tidaklah si ustaz dai yang mengajar para akhwat dalam keadaan seperti itu disertai oleh satu atau dua orang yang memang dibutuhkan. Dan ini didalili oleh hadis tentang yang sedang kita bahas. Hadis ini diriwayatkan melalui dua orang sahabat. Pertama Abu Hurairah, kedua Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Nabi SAW datang kepada majlis wanita didampingi oleh satu atau dua orang minimal Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri makanya sahabat ini bisa tahu apa yang disampaikan oleh Nabi SAW menunjukkan mereka ada juga di sana dan juga tentang seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah kalau dua orang anak yang mati gimana? Kalau tidak ada sahabat yang menyampaikan kita tidak tahu hadis ini. Tapi ada sahabat yang menyampaikan yang menunjukkan dia ada di sana. Makanya ketika menerangkan hadis ini, wadzahir annahu kana hadiran. Walidhalik ittola'a ala madar. Zahir hadis ini menunjukkan ada sahabat yang hadir. Satu dua orang laki-laki. Makanya tahu apa yang terjadi. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri sebagaimana riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan ini menunjukkan Abu Sa'id Al-Khudri juga hadir. Ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id, Al Khudri juga hadir. Selanjutnya berkata Imam Ibn Hajar, "Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam indama atan nisa fil 'id wa adhahunna wa dhakkarahunna istahaba ma'ahu Bilal." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi saf para wanita pada waktu salat Id memberi khutbah لهدف صفر ونت لسرتي عليه بلال بن ربه رضي الله عنه ما كاتب إمام ابن هجر فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموئذ في أو الحكم ألا يهدر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه Di dalam hadis ini terkandung pelajaran tentang adab ketika memberi khutbah kepada para wanita, memberi tausiah, memberi ceramah, memberi pelajaran bahwa tidak boleh ada yang hadir di hadapan para wanita selain ustadznya, kecuali orang yang memang dibutuhkan untuk itu kalau sekarang umpamanya ada khusus kajian para akhwat ada ustadz, ada pendampingnya untuk menyediakan sesuatu yang memang dibutuhkan, pasang kamera, masang speaker, sound sound sistem yang rata-rata akhwat umpamanya kurang menguasai hal itu gitu, tapi ikhwan menguasai hal itu dan jaga di sana kalau-kalau ada kerusakan, ada trouble, ada masalah gitu ya. Boleh. Tapi yang tidak berkepentingan jangan. Inilah faedah yang ketiga dari hadis ini. Faedah yang keempat. Wujudur rajul fi makani wu, fi makani wuj, uh, fi makani wujudi majmu'ati minan nisa' la yu'addu khulwatan wa khulwah بَيْنَ ya الرَّجُلِ rajul wa -wa keempat hadis ini pun menerangkan adanya satu atau dua orang laki-laki di tengah kerumunan para wanita tidak disebut khulwat atau ikhtilat yang terlarang Khalwat itu kalau berdua-dua antara laki dan perempuan. Ikhtilat itu kalau laki-laki dan wanitanya banyak lalu berdesak-desakan pagali wota. itu terlarang. Adapun kalau seperti yang dilakukan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran kepada para wanita tanpa hijab, iya tanpa hijab. Ada dua orang sahabat di sana dan itu dibolehkan makanya nabi membiarkan dan ini tidak terlarang tidak termasuk khalwat atau ikhtilat yang terlarang selama kedatangan dua orang ini dibutuhkan kehadirannya inilah faedah yang keempat faedah yang kelima Taqwa sahabiyat Wa ba'dahun An muzahamati rijal ma'al hirsi alal ilam Hadis ini menjelaskan Kuatnya kadar ketakwaan para wanita di zaman para sahabat sehingga walaupun mereka sangat butuh kepada ilmu Tapi enggak berani berdesak-desakan dengan laki-laki Secara naluri ya Laki dan wanita kalau bergaul akrab Bercampur berhadap-hadapan Suka apa tidak? Suka, senang Semua laki-laki dan wanita yang normal pasti senang tapi karena terlarang secara syar'i dan mereka memiliki ketakuan, ini yang menahan mereka untuk menjauhi perkara yang sebenarnya mereka sukai, mereka senangi. Tapi selama terlarang tahan. Walaupun butuh ilmu senang bercampur baur antara laki dan perempuan, ingat ini terlarang. Tahan diri mereka. Daripada ikut berdesak-desakan dengan laki-laki Walaupun di majlis ilmu Lebih baik minta jatah waktu khusus kepada Nabi SAW Kalau bukan ketakwaan Tidak akan begitu Ingat pernah kita bahas makna takwa Takwa maknanya adalah Jalul insan mimma mimma Makna takwa itu adalah seseorang membikin pelindung antara dirinya dengan sesuatu yang bisa membahayakan dia Nah Takwa kepada Allah maknanya membikin taming antara dia dengan murka dan azab Allah. Itu makna takwa. Aplikasinya laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Itu aplikasi dari takwa. Kenapa harus melaksanakan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang dilarang? Untuk menghindari murka dan azabnya. Makanya, ketika berperilaku, ketika berbicara, hati-hati, dipilih, dan dipilah, jangan sampai ucapannya, perbuatannya mengundang murka dan azab Allah. Ini yang dalam hadis pertanyaan Umar kepada seorang sahabat, "Apa arti takwa?" Dia bertanya, "Hai Umar." Pernah enggak engkau berjalan di jalanan yang di sana banyak kerikil tajam dan duri-duri? Ya pernah. Apa yang kamu lakukan? Sehati-hati, jangan sampai langkah saya menginjak duri atau kerikil tajam biar enggak luka. Itulah takwa. Hati-hati biar tidak terjerumus ke dalam hal yang madarat. Jadi wujud ketakwaan itu adalah ketaatan kepada perintah Allah, menjauhi semua larangan, itu takwa. Walaupun yang diperintahkan oleh Allah itu berat, dia tetap lakukan. Walaupun yang dilarang oleh Allah itu begitu menyenangkan, dia tetap jauhi karena tahu di balik kesenangan itu ada murka dan azab Allah. Inilah takwa. Dan ini yang dimiliki oleh para wanita sahabiah saat itu. Ingin dapat ilmu, ingin bergaul rapat dengan kaum laki-laki, tapi terlarang secara syari mereka tahan diri. Lalu yang mereka lakukan minta jatah waktu khusus kepada Nabi Ali SAW. Inilah faidah yang kelima dari hadis ini. Faidah keenam, atfalul muslimina fil jannah. Hadis ini menerangkan bahwa anak-anak kaum muslimin berada di surga. Maksudnya anak-anak yang mati sebelum balik itu ke surga itu. Berdasarkan hadis ini. Kalimat mana dari hadis ini yang bermakna demikian? Kalimat yang menyatakan tak ada seorang wanita pun yang kehilangan tiga orang anak, kecuali dia masuk surga. Masuk surganya seorang ibu karena kematian anak-anaknya ketika balita. Penyebab masuk surganya ibu itu karena anak-anaknya. Kalau anak-anak yang mati menjadi penyebab masuk surganya ibu, apalagi anak-anaknya. Oleh karena itulah, maka hadis ini selaras dengan dalil-dalil lain. Salah satunya adalah: Hadis tentang mimpinya nabi SAW ini, hadisnya panjang. Dalam mimpi nabi Ali SAW, didatangi dua orang. Di awal, dua orang ini misterius, tak? tidak dikenal, tidak diketahui, tapi di akhir hadis diketahui dua orang ini, Jibril dan Mika'il. Dan mimpi nabi Ali SAW adalah wahyu. Nabi dibawa ke beberapa tempat menyaksikan banyak kejadian yang mengerikan, menakutkan karena melihat orang-orang diazab, disiksa dan itu azab kubur. Kita skip penjelasan ininya. Kita langsung ke bagian yang ada kaitan dengan yang sedang kita bahas. Nabi SAW melihat dibawa ke sebuah taman yang indah. Ada pohon yang rindang. Di bawah pohon duduk seorang orang tua yang bijak. Sedang mengasuh banyak anak-anak di sana. Anak-anaknya ceria, senang, gembira, bahagia. Tempatnya menyenangkan, Tidak ada kesulitan penderitaan yang terekspresikan di wajah anak-anak itu. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya siapa orang tua itu dan siapa anak-anak itu. Dijawab orang tua itu adalah Ibrahim Alaihi Wasallam dan anak-anak itu adalah awladul muslimin. Anak-anak kaum Muslimin yang mati sebelum mereka balik, dan itu di mana di alam kuburnya mereka senang bahagia, diasuh oleh Nabi Ibrahim wassalam Kalau di alam kubur itu sudah bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi. Sebagaimana hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman itu kalau berdiri di atas kuburan nangis, dahsyat nangisnya sampai jenggotnya basah oleh air mata tangisan, menunjukkan nangisnya itu luar biasa. Lalu ditanya orang, "Tadhkurul jannata wan nar falatabki wa falat tabki. maut wa tabki?" Engkau ingat surga, ingat neraka tidak nangis. Tapi kalau ingat kuburan, kenapa nangis? Lalu beliau menjawab. Inni sami'tu Rasul alaih salatu wassalam yakul. Aku pernah mendengar Rasul salallahu alaihi bersabda. Al-qabru manzilatun min manazilil al akhirah. Kata Rasul SAW, "Alam kubur adalah salah satu fase di antara fase menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur? Selamat dari dua, dari fitnah kubur yang berupa..." pertanyaan munkar nakir di alam kubur. Yang kedua dari azab kubur. Dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur terhindar dari azab kubur. Selamat. Faman najamin, siapa yang selamat dari alam kubur? Kehidupan setelahnya lebih mudah. Kehidupan di akhirat lebih mudah bagi dia lebih menyenangkan. Tapi, min siapa yang tidak selamat dari alam kubur? Dia terkena azab kubur, dia terkena umpama atau tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, maka fase setelahnya lebih berat bagi dia. Kalau dia terkena azab kubur, azab kubur enggak seberapa begitu sampai di akhirat. lebih dahsyat lagi. Kata Allah tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam Al-Quran disebutkan. Hembuskan api neraka ke Fir'aun dan bala tentara setiap pagi dan petang. Itu di alam kubur. Wa yawma taqumusah adkhilu. Ala fir'auna asyadul adzab nanti di akhirat masukkan fir'aun dan bala tentara itu ke azab yang jauh lebih dahsyat daripada azab di alam kubur Jadi di alam kubur aja dahsyat azab tapi enggak ada apa-apanya dibanding alam akhirat Inilah salah satu di antara makna ayat yang keberapa 52 dari surah Yasin ketika orang kafir di akhirat dibangunkan dibangkitkan mereka menyatakan mamba'athana mimma ma rahman orang kafir begitu dibangkitkan di akhirat dibangunkan kata mereka membahasanmi Markodina Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang Sebagian orang ada yang mengingkari alam kubur dengan ayat ini orang kafir sebelum dibangkitkan tidur panjang tuh nggak ada alam kubur Berdasarkan ayat ini itu kata mereka salah keliru. Dan ini dibantah oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka ketika menerangkan ayat ini, ada dua makna. Makna pertama, saking mengerikan, menakutkan, dan dahsyatnya kondisi alam akhirat, azab kubur itu dianggap tidur, gak ada apa-apanya. Ini makna pertama, itu penjelasan Ibnu Abbas SAW yang dinukil oleh para ulama ahli tafsir, diantar oleh Imam Ibnu Kathir dalam kitab tafsirnya. Kedua yang dimaksud dengan tidur itu adalah tidur setelah kiamat menjelang dibangkitkan. Tidur antara dua tiupan. Tiupan sangka kala pertama menghancurkan seluruh alam jagatra ini kiamat. Tiupan yang kedua membangkitkan semua makhluk yang pernah mati. Dua tiupan ini ada jeda waktu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Ma baina nafkhatain arba'un." Jarak waktu waktu antara dua tiupan ada 40. Muridnya bertanya Arba'un yauman Apakah maksudnya 40 hari? Dia jawab Tidak mau menjawab Arbauna syahra enggak mau jawab. Arbauna sana 40 tahun enggak. Pokoknya lama dan saat itulah tidur semua orang semua makhluk tidur antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Para ulama menyatakan minimal 40 tahun bisa aja 40 abad. Diambil dari ayat orang kafir begitu dibangkutkan mengatakan Siapa yang membangunkan kami dari tidur yang panjang berarti itu panjang waktunya nah saat itulah tidur bukan berarti nggak ada alam kubur alam kau kubur nggak bisa ditolak nggak bisa diingkari karena ayatnya banyak hadisnya mencapai mutawatir maknawi jadi itu yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang adanya alam kubur. Jadi, siapa orang yang selamat dari alam kubur mendapatkan nikmat kubur, dia akan bahagia di akhirat nanti. Nah, anak-anak itu bahagia di alam kuburnya. Oleh karena itulah, maka para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa atfalul muslimina fil jannah anak-anak kaum muslimin itu di surga maksudnya anak-anak yang mati sebelum mereka balik dan ini busyra sarah berita gembira bagi setiap orang tua yang pernah kehilangan anak ketika anak masih balita. Kira-kira sedih apa menderita kalau anak yang lucu-lucunya mati? Ya sedihnya menderitanya. Penghiburnya ini. Anak itu bahagia di alam kubur sana. Ya. Inilah faidah yang ke-6. Faidah ke-7. Man mathalahu salathatu min al walad dhukuran kanu aw inasa yahtasibuhunna adkhuluhul jannah wa kadzalikal isnan wa mazada anzalik famin babu aula Hadis ini pun menerangkan bahawa siapa orang yang ditinggal mati tiga anaknya baik laki ataupun perempuan Anaknya itu laki-laki ataupun perempuan dia ikhtisab dengan kehilangan anaknya itu sabar dan mengharapkan pahala anak-anaknya itu akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga demikian juga dua orang apalagi kalau lebih dari tiga orang mungkin ada yang setiap melahirkan mati, setiap melahirkan mati anaknya sampai lebih dari tiga orang. Itu lebih lagi dua orang saja. Begitu timbul pertanyaan, bagaimana kalau anaknya satu orang? Di hadis ini tidak diterangkan karena pertanyaannya hanya dua orang, karena wanita yang bertanya itu mungkin pernah kehilangan dua orang anak. Penasaran, bagaimana kalau dua orang anak ya Rasulullah? Ya dua juga. Sudah dia merasa cukup dengan itu. Tidak ya, ada yang bertanya, bagaimana kalau satu orang? Ada dalam hadis lain, ya satu orang juga. Sebagaimana sering saya ungkapkan. Seketika Nabi Ali salat Tuhan sedang ngumpul dengan para sahabatnya di hadapan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang di balik punggungnya muncul anak kecil anak dari sahabat ini diambil dipangku dicium ditatap diusap lalu dilahun kata orang sunnah dilahunter diletakkan di atas pahanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Lalu bertanya, hal tuhibbu? Kamu mencintai anakmu ini? Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah. Ahabbak Allahu allazi ahabbak Allah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini. Ini menunjukkan cintanya kepada anak ini ya. Gak perlu digambarkan, gak perlu ditanya. Semua kita begitu. Apalagi anaknya masih kecil. Lucu-lucunya. Anak yang sudah besar bandel gitu ya. Durhaka tetap aja sayang ya gak? Apalagi anak kecil lucu-lucunya. Esoknya ketika Nabi dan para sahabat ngumpul lagi. Sahabat yang kemarin membawa anak itu tidak ada, ditanya ke, kemana si Fulan yang kemarin bawa anak. Para sahabat menjawab, "Ya, Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin meninggal dan bapaknya sekarang sedang bersedih." Langsung Nabi SAW bangkit, lalu pergi takziah. Para sahabat ikut. Meng, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ngalut, ngabandalut, ngabring, pairing-iring Ketika datang ke rumah sahabat itu Didapatinya sedang bersedih Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur Untuk menghilangkan, minimal mengurangi kesedihannya Menghiburnya bukan ngelawak agar tertawa, bukan Harus dibedakan antara menghibur dengan ngelawak. Kata Nabi SAW, Ayyuhuma ahabu ilaiki. Mana sih yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup selamanya. Sampai dewasa dan kamu bisa bersenda guru dengannya. Atau anakmu meninggal meninggalkanmu terlebih dahulu dan menunggumu di pintu surga untuk membawamu ke dalam surga. Mana yang kamu pilih? Mending anak itu hidup panjang sampai dewasa. Tapi belum tentu ke surga ya enggak? Dan ingat, anak itu lucunya itu ketika kecil saja. Sedikit gede, sudah gaul, sudah sekolah, tapi kasabelin atau Ketika kecil belum main, masih di rumah, masih bersih, masih lucu, belum gaul, belum menyerap keburukan dari lingkungan, yeah, lucu. Coba sudah lima tahun keluar, panas-panasan, gaul dengan kawan-kawannya, nggak bersih lagi, jadi hidung caketrek, karena ke kepanasan banyak daki ya kemudian bahasanya aduh karakternya menyerap dari lingkungan bikin jengkel orang tuanya apalagi kalau abg apalagi sudah remaja sudah dewasa semakin menjengkelkan ada nggak orang tua yang jengkel sama anak-anaknya rata-rata merenyah itu kalau sudah dewasa tapi kalau ketika kecil mati Dia bahagia di alam kubur Nanti di akhirat menunggu orang tuanya di pintu surga Dan menuntun kedua orang tuanya ke dalam surga Itu jelas kebahagiaan yang pasti Cing, kata Nabi Wasallam. Mana yang kamu pilih? Anakmu tetap hidup panjang bersamamu tapi tidak ada jaminan ke surga atau anakmu pergi mendahuluimu, ibu menunggu di pintu surga kemudian membawa ke surga. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah kalau anakku meninggalkanku dan menungguku di pintu surga serta akan membawaku ke dalam surga lebih aku sukai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikianlah anakmu sekarang anakmu nanti akan menunggu mau di pintu surga menuntunmu masuk ke dalam surga ini kisah ini lucu nggak tidak tidak lucu bikin ketawa nggak tidak tidak bikin ketawa orang itu kisah atau penjelasan nabi ini bisa menghilangkan kesedihannya apa tidak Ya, inilah hiburan Bukan agar tertawa, tapi mengurangi kesedihannya, bahkan mengganti kesedihan dengan kebahagiaan. Mengetahui anaknya di alam kubur berbahagia, mengetahui anaknya menunggunya di pintu surga, itu otomatis membahagiakan. Inilah hiburan. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, sekalipun satu orang anak meninggal ketika kecil, tetap bisa menjadi penyelamat orang tuanya dari azab neraka, sekaligus menguatkan poin keenam tadi bahwa anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik itu ke surga, karena dia yang menuntun kedua orang tuanya ke dalam surga. Inilah faedah yang ke-7. Ke-8. Annal masa'ib allati tusibul muslima tukaffiru dzunub wa tarfa'u darajat. Hadis ini pun menerangkan bahwa musibah Yang menimpa seorang muslim itu menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Kenapa orang tua tersebut bisa ke surga? Karena terhapus dosanya. Orang gak bisa ke surga kalau masih, masih ada dosa. Ke surga itu dosanya sudah dibersihkan loh. Orang muslim yang mau ke surga tapi ada, ada dosa dulu gitu dia harus ke neraka dulu. Ini menunjukkan dosa orang itu sudah tidak ada terhapus. Salah satu faktor penghapus dosa musibah, penderitaan. Apapun bentuk musibahnya baik fisik ataupun psikis, termasuk kesedihan. Alkat umpamanya kalau fisik kelelahan. Kita suka capek, ya. Lelah itu menghapus dosa. Apapun penyebabnya. Apalagi penyebabnya itu ibadah. Seperti haji, umroh, tawaf, sa'i itu kan lelah. lempar jumroh itu jauh anunya apa dari 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 tenda ke tempatnya ketika jumrohnya berdesak-desakan itu menghapus dosa kita kerja, seorang suami kerja, banting tulang, peras keringat untuk menafkahi anak istri, lelah berkeringat. Itu menghapus dosa. Kacangkel, solka kapegel, ka oge. Okay. Mungkin di antara Ikhwan ada yang dagang. Dagang berkeringat tidak. Tidak. Tapi cangkel, pegel, kesel. Ya. Manyu nunggu penumpang. Eh nunggu penumpang. Nunggu apa? Nunggu pembeli. Ya itu menghapus dosa. Termasuk psihis kita sedih, kita apa namanya tersinggung, kecewa, ada yang menghina, ada yang menggibahi, ada yang memfitnah. Itu perasaannya bukan sedih, bukan kecewa, apa ya pokoknya mah sumpek gitu ya. Itu menghapus dosa. Semua penderitaan. Dan mengangkat derajat, inilah yang menjadi penghibur ketika kita mengalami penderitaan fisik ataupun psikis. Tersenyumlah, karena itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Mungkin kita suatu saat mau belanja, sudah masuk ke supermarket bawa dua troli penuh pas sampai di kasir dompetnya nggak ada hilang kena copet sedih apa tidak ya itu menghapus dosa jadi jangan stres depresi dengan penderitaan lahir atau batin fisik atau penuh karena ternyata itu memberi keuntungan yaitu menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Inilah faedah yang kedelapan. Faedah kesembilan, jawazu khuruzil mar'ah li talabil Hadis ini menerangkan bolehnya seorang wanita keluar rumah untuk talabul ilmi, untuk belajar, untuk menghadiri kajian, boleh. Pada dasarnya wanita tetap dalam rumah Al-Quran itu yang menyatakan وَقَرْنَا fi بُيُوتِكُنَّا Tetaplah kamu di rumah-rumah kamu. Tidak boleh keluar. Maknanya kata Ibn Abbas لَا يَخْرُجْنَا مِنْ بُيُوتِهِنَّا إِلَّا hajah. Tidak ya, boleh wanita keluar rumah kecuali kalau ada keperluan yang dibolehkan oleh syariat. Salah satunya adalah mencari ilmu. Boleh keluar. Buktinya ini wanita di zaman Nabi SAW minta kajian khusus oleh Nabi dikasih jatah waktu. Mereka keluar untuk hadir di majlis ilmu Rasul SAW. Boleh ya. asal tidak sampai pada taraf safar. Kalau pa sampai pada taraf safar boleh mencari ilmu, boleh asal pakai mahram. Kalau sendirian ah kata Ustaz juga berdasarkan hadis boleh keluar mencari ilmu berembung ke Jakarta sendirian Mencari ilmu keluar rumahnya boleh, safarnya boleh, tapi bersendiriannya tidak boleh. Harus disertai mahramnya, ayahnya, suaminya, kakak, adik, anak, atau siapapun yang menjadi mahramnya. Itulah yang kesembilan. Faidah yang kesepuluh. Inayatu walil amri bi ra'iyatihi wal bil wa'di ragmal masyagil Hadis ini menerangkan kepedulian walil amri Walil amri dalam hadis ini ya Rasul SAW Penguasa, pemimpin, kepedulian ulil amri kepada rakyatnya dan menunaikan janji di tengah kesibukannya peduli itu ada yang minta ngaji ayo ngaji kumpul kalian di rumah anu di hari anu itu peduli dan ketika janji ditunaikan ada enggak ulil amri yang tidak menunaikan janji Ketika sebelum dipilih waktu kampanyenya janji akan ini akan itu akan begini akan begitu Eh setelah kepilih ada tahu nggak akan mungkin diturunkan lagi janji tinggal janji setelah berlalu lima tahun janji lagi tuh? Si rakyat yang sudah ketipeng boping di lima tahun yang lalu lupa lagi ya kepada janji yang dulu milih lagi milih lagi ada yang begitu saya nggak nyebut presidennya di mana kapan dan siapa nggak pokoknya ada yang seperti itu atau pemimpin untuk level desa kepala desa kan pemilu juga ya kalau lurah ditunjuk, tapi di desa pemilu. Saya janji di masa kepemimpinan saya akan begini jalan pokoknya mulus lah gitu ya. Mulusnya ternyata cuma sehari pakai aspal plastik dioles-oles sautik, sehari. sehari sudah hancur lagi. Nabi SAW tidak begitu Sekali janji ditepati Dan amat peduli Kepada umat Yang meminta perhatiannya Inilah faedah yang ke-10 Ke-11 Iqbalus sahabati Ala durusil ilmi Wahirsuhum ala majalisi Rasul SAW Hadis ini menjelaskan dahsyatnya respon para sahabat terhadap pelajaran ilmu dan besarnya semangat mereka untuk menghadiri majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun beliau duduk di riung para wanita nggak sempat nggak ada nggak pernah para wanita melihat Nabi duduk sendirian gitu ya. Terus diserbu sama ahwat tengah. Setiap mau datang, uh banyak para sahabat. Kadang wanita itu ngutus seorang aja yang wanter, yang pinter ngomong, bertanya ini bertanya itu. Kadang minta jatah waktu untuk mendengarkan kajian ilmu. Ini menunjukkan semangat para sahabat laki-laki. Semangat wanita pun tak kalah semangatnya. Maka tak heran kalau sekarang kita pun menyediakan kajian khusus para akhwat. Spesial akhwat lah. Pada waktu kajian umum akhwat boleh hadir. Tidak pernah ada. Ini khusus kajian ikhwan ada? Ada satu kali dua. Satu kali dua kali. Tapi yang saya ingat. Saya pribadi tidak pernah. Ini khusus kajian ikhwan akhwat. Tidak. Ya, yeah. Tapi ada usulan untuk kajian Ikhwan Ahwat nggak? Mungkin karena pertimbangan tempat atau situasinya. Tapi Ahwat ada kajian khusus. Ini kajian khusus Muslimah sekarang ini. Tapi kok Ikhwan banyak hadir. Hari Kamis ketiga Kamis depan pagi-pagi itu kajian Muslimah di sini juga. Ikhwan boleh hadir kok, ya? Salah satunya mengamalkan hadis ini bahwa ada kajian khusus bagi muslimah. Faidah ke-12. Fadlul ihtisab fil amali kulli. Hadis ini menerangkan keutamaan ihtisab di dalam semua amalan. Ihtisab itu mengandung dua unsur sabar dan berharap pahala. Di dalam amalan itu mengandung penderitaan. Ada dua, sabar dan pahala. Contohnya hadis ini, ditinggal mati, ihtisab. Sabar dan pahala. Ada lagi hadis tentang saum Ramadan. Man soma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa orang yang saum Ramadan dengan iman dan ihtisab? Saum itu ada penderitaan, lapar, haus, lemas, dan seterusnya. Sabar dan berharap pahala, mankoma. Ramadhan imanan wa ihtisaban min siapa orang yang melakukan qiyam Ramadhan tarawih dengan iman dan ihtisab dalam tarawih ada penderitaan ada pegel kalau lama dan tarawih biasanya lama sejam gitu kalau zaman dahulu hampir semalaman ada memang yang 23 rakaat 7 menit. Capek apa tidak? Capek geraknya terlalu cepat sehingga senam we eta mah bari jeung sahnya. Capek tetap. Enggak ada pahala yang bisa diharapkan. Karena tidak sah. Kenapa tidak sah? Pertama tidak ada tumaninah dan tumaninah rukun. Yang kedua, tidak ada doa dalam setiap gerakan ruku sujud ya e, berdiri di antara sujud ada doa Tidak ada Allah akbar subhanallah kapan berdoanya ini para doa di dalam setiap gerakan hukumnya wajib rukunya sujudnya rukun bacaannya wajib jadi Tarawih yang seperti itu tidak ada pahala. Tapi tarawih yang adem, yang relax, enak bacaan lama, itu ada penderitaan tapi pahalanya besar. Terakhir poin ke-13 jawazu kalamin nisa' ma'arrijalil mu'minin li hajatihinnal masyru'ah Hadis ini menerangkan bolehnya para wanita berbicara kepada laki-laki untuk kepentingan syar'i. Wanita suaranya bukan aurat selama normal dan wajar. Baru aurat dan terlarang kalau suaranya itu digenit-genitkan. Seperti dalam ayat Ketiga puluh surah al-Ahzab. <tik> Janganlah kalian, Hai hey para wanita, menggenit-genitkan suara kalian. Sehingga laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit, merasa terpesona dengan suara. Ini yang aurat, yang tidak boleh, yang haram. Tapi kalau bicaranya wajar, nadanya wajar isinya baik boleh laki ngobrol dengan wanita jangankan pakai telepon langsung juga boleh seperti para wanita ini yang langsung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta jatah waktu untuk ngaji oleh Nabi tidak dilarang dilayani dan boleh jadi boleh laki dan perempuan berbicara Asal isinya baik, nadanya wajar-wajar saja dan tidak berkhulwat atau tidak berikhtilat dan matani. Jangan papelong-pelong. Jangan saling bertatapan. Allah menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu Katakan kepada lelaki mukmin, tundukkan pandangan kalian. Ayat 31-nya wa kullil mu'minati yaghududna min katakan kepada wanita mukminah tundukkan juga pandangan mereka sama-sama tunduk tidak saling bertatapan ya inilah kajian kita pembahasan tentang hadis para wanita yang meminta waktu khusus untuk kajian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Cukup ya sampai di sini kajian kita dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ash wasallam. Sudah ada berapa pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan akhwat ditulis, ikhwan juga silakan ditulis dan nanti ada yang ngantar ke meja saya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apabila naik gojek motor termasuk khalwat bagaimana hukumnya? Tidak dan boleh asal supirnya wanita. Penumpangnya wanita boleh. Tapi kalau penumpang wanita supirnya laki-laki itu mah nempel bukan khalwat lagi. Kamu nangkep mah ngebut kata si ojek neng mau ngebut nih pegang yang erat nggak boleh ya tidak boleh cari penumpang uh, supir wanita begitu pesan lihat namanya ujang cancel asep cancel agus cancel pokoknya sebelum keluar mimin <laughs> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah pesantren Anu di tempat Anu sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah? Apakah recommended? Sebenarnya tidak. Kecuali kalau tidak ada yang lain boleh ke sana. Kalau ada yang lain jangan ke sana. Maaf tidak disebutkan. Ya. Tapi khusus kepada yang bertanya mungkin tahu maksudnya. Bagaimana hukumnya kumpul-kumpul saat lebaran yang di dalamnya ada ikhtilafah. Kalau bukan mahram, hindarkan saja. Pisah mana laki-laki, mana perempuan. Tapi biasanya keluarga kita harus memilih memilah mana mahram, mana tidak. Yang mahram silahkan bersalaman. Yang tidak ya jaga jarak. Jadi kita mengkondisikan ibu-ibu, emak-emak, -ibu, para remaja putri di sana, yang putra di sini. Konsumsinya bagi dua, laki-laki parasmanan di sana, perempuan parasmanan di sini. Kondisikan saja seperti itu. Apakah boleh mengambil ilmu dari pertama Ustadz Fulan? Boleh. Yang kedua Ustadz Fulan, yang kedua nggak boleh. Maldorotnya lebih besar yang kedua ini. Ada satu orang kita datang ke majlis yang Ustaz di kedua ini satu kali langsung barok memusuhi kita nge -wa ke saya saya berlepas diri dari kalian uluh uluh hebat biak, banget gitu berlepas diri dari para ulama luar biasa yang kedua ini jangan ya yang pertama boleh yang pertama, ini Ustadz Muhtarom. Boleh, kalau umpah ke sini, kajian boleh. Saya seorang guru di salah satu sekolah. Di setiap kelas ada murid perempuan dan laki-laki. TAH ETA ada interaksi dengan mereka. Tidak dapat dipungkiri akan adanya ikhtilat baik antara sama murid ataupun gurunya. Apa yang harus saya lakukan dan mohon penjelasan solusi untuk saya sebagai guru dan para akhwat yang berprofesi sebagai pengajar. Cari sekolah yang khusus wanita, dan itu ada selamat insya Allah di sana atau murid-murid yang belum balik level SD atau TK ngajar di sana. Adapun SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi susah untuk dikondisikan. Walaupun umpah kita sebagai guru berwenang, laki semua di depan, wanita semua di belakang, meminimalisir Dah kita keluar matuh campur dewenya. Apalagi untuk SMP SMA kita kan sebagai guru hanya kebagian satu atau dua jam pelajaran saja. Setelah itu keluar ganti guru lain, gitu kan? Jadi solusinya cari sekolah yang khusus muridnya perempuan, laki khusus muridnya laki-laki, atau Laki perempuan dipisah. Ada yang begitu ada di Bandung ada di BISC Bandung Islamic School. Tapi baru level SD dan SMP saja. Ya Insya Allah ke depan ada SMA-nya bahkan ada perguruan tinggi yang juga Insya Allah dipisah. Doakan dan dukung saja ya. Hanya itu solusinya. Selain itu, Wallahu a'lam bisawabah ada yang dari ada, bukan dari WA gitu enggak ada host ada ikhwan yang mau ngacung silakan sambil nunggu Ustaz cara cara walimah yang sesuai syariat bagaimana Walima apa? Walima nikah? Walima haji? Apapun walima. Walima nikah ya itu sunnah. Walima haji kalau pulangnya ya itu juga sunnah. Pulang haji. Kalau berangkatnya tidak ada sunnahnya. Pulangnya ya sunnah. Nabi saw kalau pulang safar mencit menyembelih unta dan sejenisnya kemudian mengundang orang untuk makan itu pulang ya kalau berangkatnya tidak. Mungkin ini maksudnya walimah nikah ya. Bagaimana cara walimah yang syar'i? Ya. Pertama lebih utama mengundang para fuqara dan masakin. Boleh selain fuqara dan masakin boleh tapi mereka lebih utama. Sejelek-jelek walimah syarul walimah adalah walimah yang hanya diundang orang-orang kaya dan diabaikan orang-orang miskin. Orang miskinnya disuruh kerja nyupir, gitu ya, Nyuci piring, beres-beres, gitu. Tidak di, dikasih makan kecil. Nanti kalau sudah pulang semua dan masih ada sisa, yang diundang suruh makan enak orang-orang kaya, mengharapkan amplopnya. Kalau orang miskin paling dua ribu paling maksimal 20 ribu. Kalau orang-orang kaya minimal 100 ribu bisa jutaan gitu. Nah ini seburuk-buruk walima. Undang fakir miskin. Kedua, adakan pemisahan antara laki dan perempuan. Jangan ikhtilat. Bukankah mereka juga di luar, di luar, di pasar, di mall, di angkot ikhtilat? Itu mah bukan tanggung jawab kita. Ini mah di sebuah acara, momen dan tempat yang menjadi tanggung jawab kita. Apapun yang terjadi di sana kita ikut bertanggung jawab. Termasuk kemaksiatan karena ikhtilat. Pisah. Adapun di luar mereka campur baur ngobrol lagi itu bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita. Di, di acara walimah kita yang bertanggung jawab dan berwenang. Pisah. Bagaimana suami istri datang kemudian terpisah? Wayahna. Apa boleh buat? Terus bagaimana nanti mereka mau keluar bersama-sama? Gampang sekarang mah ada HP-nya. Bisa WA, bisa telepon atau adakan fasilitas komunikasi keluarga di walimah itu umpamanya bapak-bapak mau pulang ibunya masih di sana ditelepon nggak diangkat di wa nggak dibuka kan suka ada begitunya udah ketemu teman-temannya teh gitu panggil lewat mikrofon ibu anu ditunggu oleh bapak di luar segera lima menit nggak datang bapaknya pulang Bapanya. Kalau gitu akan keluar pakai gitu. Bapaknya nyari lagi pasti keluar. Tuh. Itu teknis saja ya. Wallahu alam bisa ya. Cukup sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita akan jumpa besok membahas kitab tauhid di waktu dan gelombang serta tempat yang sama. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته